Kenapa saya pilih mudah berbanding dengan platform yang lain? Pertama sekali, sesuai dengan namanya pun mudah, platform ini memudahkan kita untuk menjual barang kita dengan cepat. Contohnya, jika saya nak jual telefon, saya hanya perlu upload gambar dan setting-settingkan sedikit dan selesai. Selain daripada itu juga, sistem mudah ni juga pantas. Jika ada barang yang anda ingin jual dengan pantas ataupun emergency ke apa, saya memang syorkan platform ini. Saya pernah ada pengalaman menjual telefon. Respon yang diterima pembeli sangatlah cepat. Lagi-lagi kalau barang tu hot di pasaran. Sebab saya pun ada letak juga dekat platform-platform yang lain. Tetapi memang platform mudahlah juga yang paling cepat. Terusnya, untuk isu keselamatan pula, saya rasa tak ada masalah kerana kebanyakan pengguna dia lebih prefer kepada COD ataupun face to face dalam penjualan mereka. Assalamualaikum, saya Nur Syafiqah binti Yusof dan saya merupakan seorang peniaga online yang menggunakan mudah.com, mudah.my sebagai platform lah. Okay, hari ini saya akan menerangkan kenapa fotografi itu penting dalam mempromosikan produk. Yang pertama ialah apabila customer dia tengok dekat handphone ke apa ke, so benda tu lah yang akan menarik minat dia. So bila contohnya seorang fotografer tu dia punya angle dia ambil tu tak cantik, so benda tu customer tengok benda tu tak berapa menonjol. Produk dia tak boleh menonjolkan produk dia. So salah satu faktor bagi saya lah, kalau saya seorang pembeli, saya pun merasakan benda tu saya tidak membeli produk tu sendirilah. Kedua ialah lighting yang diambil pun bagi saya tidak terlalu gelap, tidak terlalu cerah. Yang ketiga, yang saya rasa pada pendapat saya lah, tempat yang kita ambil gambar ke apa ke, contohnya dia kena memilih tempat yang betul-betul sesuailah dengan situasi tu. Kualiti gambar yang diambil ni sememangnya mempengaruhi hasil jualan kita. Contohnya, jika gambar produk itu diambil dengan sambil lewa, tidak menarik, kabur dan hanya sekeping sahaja diambil. So, ia boleh menyebabkan produk kita itu hanya dipandang sebelah mata, menyebabkan risiko kerugian. Walaupun produk yang kita tawarkan itu berkualiti tinggi dan lebih murah berbanding dengan produk pengguna mudah yang lain, namun sememangnya cinta pandang pertama adalah penentu dalam penjualan online pada masa kini. Jadi tak dapat dinafikan lagi, gambar yang cantik sememangnya menarik hati para pelanggan. Mungkin saya bukan orang yang layak untuk memberi nasihat atau pandangan tentang penjualan online ini, tetapi apa yang saya boleh kongsikan kepada anda semua adalah, yang pertama, teruskan bersemangat untuk mempromosikan barang-barang anda di apa jua platform yang anda lakukan. Yang seterusnya, pedulikan kata-kata orang yang bersifat negatif yang boleh menjatuhkan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan wakil dari program Shoot for Submit Fotografi Co-Curriculum Kursus Fotografi Komandua Sesi 2020-2021. Melalui program ini, kami berhasrat untuk memberikan dana kepada Pusat Pertubuhan Prihatin Raya Dejana Selangor. Dana yang akan disumbangkan adalah sebanyak RM500. Dana ini akan disalurkan ke akaun main bank yang tertera di skrin anda serta dapat dihubungi melalui nombor telefon yang tertera di bawah. Sekian itu saja. Terima kasih.